أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Ayat 81 sampai 83 surah An-Nahl. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala jadi kepada manusia kemudahan. Lepas pada tu manusia berpaling, tak seterima nikmat ataupun tidak syukur nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah raya katanya, "Hei Muhammad, mung adalah penyampai ajaran Allah yang sebenar, yang jelas kepada manusia. Walaupun manusia kena ataupun tak kena nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi tabiat manusia adalah mengingkari nikmat, dan kebanyakan manusia adalah kufur." Ini adalah tabiat yang Allah taala jadikan kepada orang-orang kufur dan orang yang tidak menerima hakikat yang sebenar cara hidup mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sambung daripada ayat 81 yang sudah pun kita baca kemarin, dan Allah menjadikan bagi kamu sebahagian dari yang diciptakannya, iaitunya benar-benar untuk berteduh. Nah, ini sudah pun kita belajar dah ataupun dengar dah kemarin, iaitunya seperti pokok-pokok kayu dan lainnya yang boleh kita berteduh. Allah Ta'ala jadikan pokok-pokok kayu, dan ia menjadikan bagi kamu sebahagian dari gunung ganang, iaitunya tempat-tempat berlindung. Setengah-setengah orang buat bukit, atau setengah-setengah orang buat umuh di dalam bukit, tebuk bukit, pergi duduk di dalam bukit. Ini adalah seperti gua dan sebagainya. Dan ia juga menjadikan bagi kamu pakaian-pakaian yang memelihara kamu dari panas dan sejuk. Alhamdulillah, ini adalah satu nikmat yang Allah bagi kepada hanya kepada manusia. Jenis lain semua terlanjir belaka. Natem-natem semua terlanjir. Manusia alhamdulillah ada pakaian. Pakaian manusia menunjukkan peribadi seseorang tu. Orang pakai pasal mana, cik katanya hati dia, cara mikir dia, lagu tu. Kalau pasal pakai cari-cari, cema-cema, nak gorak-gorak, jalan tu. Hati dia pun gorak juga. Hati dia tak pakai. Cema hati dia. Bah dunia-dunia zaman lah ni, dunia orang telanjir banyak. Dunia orang tunjuk tubuh badan dia. Dunia yang banyaknya manusia lawan hukum Allah hubungnya dengan pakaian. Sebab itulah bila kita tengok satu nikmat yang Allah bagi kepada kita, Tuhan katanya, boleh kamu memelihara daripada panah dan sejuk. Bukan hak tu saja dak. Allah raya kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad, ala suratul A'raf. Apa ni? Wa libasut taqwa dhalika khair. Ayat belum ada tersikit. Ya bani Adam, qad anzalna ilaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasut taqwa dhalika khair. Hei bani Adam, aku bagi ataupun aku buat turun kepada kamu pakaian-pakaian yang boleh kamu menutup
tubuh badai kamu ataupun kemaluan kamu, dan Allah beri juga kepada kamu pakaian-pakaian yang dibuat daripada bulu-bulu, daripada kulit-kulit menata. Tapi yang lebih besar daripada tu lagi, iaitunya walibasut taqwa, pakaian yang membawa ataupun menunjukkan seseorang itu bertakwa kepada Allah. Zalika khair, itulah lebih baik. Jadi pakaian ni menunjukkan bahawa kita, peribadi kita pasal mana, maka pasal itu. Sebab saya kaya saat ni, dunia zaman Islam ni, dunia orang pakai cari-cari, orang nampak teh, masya Allah, ini tak ada arah keadaan dunia. Sebab tu Nabi kaya di dalam hal ni, orang-orang tino utama sekali. Sebab orang tino ia mudah, mudah terima gapo hak orang buat contoh tak molek. Orang tino mudah ditipu, mudah dihasut, mudah digoda. Boleh jadi email dia cuk jun dalam hidup dia tu jadi lemah kurang, maka mudah orang tino ia nampak contoh hak tak molek, ia turut selalu lah. Orang jatuh pun serupa juga. Tapi mudah duduk di orang tino. Sebab tu bila kita tengok orang-orang tino, banyaknya sebab-sebab pucuk-pucuk boleh nak jadi hak tak molek duduk pada diri dia. Zina duduk di dia. Sebab dialah orang yang mula-mula pasang duk law hati orang jatuh, perasaan orang jatuh supaya berzina. Dengan dia tubuh tunjuk apa, tubuh badan dia dan sebagainya. Ini duduk di email tiap-tiap orang. Sebab tu kita ambil daripada ayat Quran, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka orang tu adalah hidup dia molek, pakaian dia molek, dan cara hidup dia molek. Alhamdulillah. Juga pakaian-pakaian yang memelihara kamu semasa kamu berjuang, iaitu apa? Pakaian perai panggil serok pada zaman dulu, iaitunya dibuat daripada besi. Besi-besi sungguh, panuh tak masuk nak tiket ataupun ambil pedai mari katok tak masuk. Ini Nabi biasa ada baju perai sekrok yang dibuat pada zaman dahulu. Terutamanya kalau kita tengok dalam sejarah-sejarah Nabi yang disebut di dalam Quran, iaitunya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ni Allah Subhanahu wa taala wui fisik kepada dia, iaitunya sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Itu yang sebut di dalam suratul anbiya, iaitunya Tuhan wui kepada kamu, hei keluarga Daud. Maknanya Nabi Daud dan keluarga dia boleh buat baju besi. Setengah-setengah riwayat katanya Nabi Daud apabila dia pergi besi tu, hak tu mukjizat Allah Taala wui kepada dia besi dia lemak. Wallahu alam lah. Kita faham katanya boleh jadi hijau dia adalah hijau buat baju besi pada zaman itu. Nah, alhamdulillah. Demikianlah ia menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Hadu sebut saat ni, iaitunya Tuhan buat pokok kayu, buat bukit, buat wui pakaian kepada manusia. Lepas tu buat sekrok, baju besi saat ni, adalah nikmat yang sangat banyak. Lepas tu kita kiyah sendirilah dengan nikmat-nikmat lain. Gapo hak tu hewi kepada kita memang banyak. Kiyah sendiri. Gotu goni, gotu goni. Walaupun tidak tersebut di dalam Quran, tidak sebut dalam hadis, tapi kita gambar katanya sing amnoi khamsa dua yang Allah Taala bagi kepada kita, terutamanya pada masa-masa sekarang ni Allah banyak. Mudahnya tu hewi kepada kita. Lepas tu duduk di kita sendirilah nak guna pandang dengan guna tak pandang. Saya misal mudah-mudah teknologi yang Allah Ta'ala bagi kepada kita,
Ha tu duduk di kita sendiri. Nak guna, we pandai, we pedah, we jadi boleh pahala, bertambah pahala, duduk di kita. Ada setengah-setengah orang guna teknologi juga. Tapi, dia jadi bertambahnya bertambahnya dosa. Tambah benda-benda tak molek. Guna sehingga amni kuam saduak nikmat yang Allah Ta'ala bagi, maka akan memusnahkan hidup dia di atas muka dunia sampai ke akhirat. Supaya kamu berserah diri kepadanya dan mematuhi perintahnya. Alhamdulillah. Ini Allah Ta'ala bagi. Supaya apa? La'allakum tuslimun. Mudah-mudahan kamu serah diri kepada Allah. Tahu katanya nikmat ni adalah nikmat besar. Fa'in tawallau. Ini jika kamu apa? Kemudian jika mereka masih berpaling ingkar. Fa'in tawallau. Tawallau maknanya paling belakang. Dah tu herayat dah banyak-banyak kara belum pada ni. Wallahu ja'ala, ja'ala, ja'ala. Banyak ni. Kambua ja'ala, ja'ala maknanya buat wujadi, buat wujadi. Eh, bui kemudahan kepada manusia. Tapi manusia ada hak ingkar. Maknanya hak tak terima syukur kepada Allah. Nah, kemudian jika mereka masih berpaling ingkar, fa innama 'alaikal balaghul mubin. Tuhan tak ada rakyat katanya ia nak tu buat turun bandar, tapi kelik kepada Nabi. Maknanya walaupun manusia ingkar semua ajaran Allah, tapi mung he Nabi, he Rasul, mung adalah orang yang menyampaikan ajaran Allah dengan jelas nyata. Iaitunya sesungguhnya engkau Muhammad hanya bertanggungjawab menyampaikan perintah Allah, perintah-perintah Allah dengan cara yang jelas nyata. Iaitunya Nabi hanya sapa, hanya rakyat, bukan lagi duk bangkap manusia. Maka kalau kita kira, wallahu alam lah, dunia-dunia zaman lah ni orang pragmen dia panggil. Orang nilai. Katanya warga ni jaya ke tak jaya. Kerabuankan dia. Gapo nak boleh sapa ke jaya dari satu-satu perkara. Dunia zaman lah ni dunia pragmen. Tiap-tiap ongkon, barisan mahawu tialai sekolah. Tiap-tiap ongkon. Learning orang pakak belomo untuk nak tahu katanya hijau jaya tak jaya, iaitunya kena pragmen. Pragmen kunafah. Kalau zaman-zaman dulu orang hijau wak rongan, wak apa? Palit barang. Kalau rongan kayu, palit kayu. Rongan plastik, palit apa? Palit tapan dia. Tapi zaman-zaman learning dengan sebab apa? Dengan sebab belomo apa tu nak tahu sungguh katanya benda hak duduk di dalam rongan, dalam ongkor tu hijau sungguh tidak. Kalau rongan ni kena boleh apa? Kunafah dia ISO. Ha. Patu hak lain-lain lagi. Hak maha wutialai sekolah. Sathaban ke tu sathaban ke ni tong mi kan terotsop. Nak tahu katanya prakma lagu mana pan mai pan. Tapi hijau Nabi dakwah ni Tuhan tak ada wayak prakma. Tuhan tak ada tanya katanya mung jaya ke dak he Muhammad. Wallahu alam lah. Hak ni nak sort klong ke dak dengan dunia zaman-zaman lah ni. Tapi Tuhan rakyat banyak di dalam Quran, iaitunya Nabi ni adalah hijau dia, iaitunya usaha dia hari-hari itu adalah usaha untuk menjayakan hijau melalui nyapa, sapa royak, sapa royak. Allah alam setara mana. Ada ke tak pragmen di dalam Islam ni hada Allah hajaya hasapa ajari Allah. Allah alam ni. Kalau kita nak ambil rabuk dunia, mari guna dia dalam hada'wah, hasapa ajaran pun boleh, tak ada apa. Sebab email, orang tanya juga, email orang ni boleh kita wat tak? Boleh kita ukur tak? Orang tu email tinggi, email kena. Nak ambil tua bong chi, apa rakyat katanya, email orang ni tinggi, email orang ni kena. Sebab benar duduk dalam hati. Tapi dia nampak luar. Zohir kita ni menunjuk katanya email kita kuat ke tak kuat ada di
perkataan, perbuatan, usaha. Tapi umumnya ini manusia tak boleh hukum. Umumnya. Walaupun ada setengah-setengah orang rakyat katanya boleh hukum. Supaya juga dengan kerja Nabi. Nabi dia siapa? Dia rakyat. Siapa dapat hidayah? Dapat. Siapa tak dapat hidayah? Tak. Walaupun goyak popek 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 hari-hari-hari-hari orang Melayu kita rakyat tanya supaya ngebuih mulut rakyat hari-hari-hari rakyat, tapi Allah Ta'ala tak buka hidayah kepada dia. Ah, tu nak buat bagaimana? Tapi orang yang mudah ya, mudah kecek rakyat sepatah jadi selalu dah. Ha, ni hidayah daripada Allah Ta'ala. Kita nak pergi rakyat katanya ambil kain gapo nak pergi, nak pergi ukur katanya orang yang dapat hidayah, tak dapat hidayah. Hal ini serah kepada Allah. Itulah kerjaan Nabi. Kerjaan Rasul. Fa'in tawallaw fa'innama alaikal balagul mubin. Akhir sekali. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Hal ini kerjaan orang kafir ini. Kerjaan orang yang tak syukur kepada nikmat Allah. Iaitunya mereka mengetahui nikmat Allah yang melimpah-limpah itu. Tahu reti pehel katanya banyak nikmat Allah. Kalaulah orang kafir hak ada pada ayat ni, kita tak ada bosan apa sebab ia orang kafir. Kita ada bosan kita orang Islam ni hak tahu nikmat Allah tapi tak syukur. Thumma yunkirunaha. Apa? Kemudian mereka tergamuk mengingkarinya. Sebab tu kita baca ayat Quran ataupun kita pahal ayat Quran, kita jangan gamar katanya tu herayat semata-mata macam ayat pasal mana kita bok tai lagu tu lalu dak. Kita kena ukur tik kita. Walaupun ayat tu hubungnya dengan orang kafir, hubungnya dengan orang deraka, gotu goni gotu goni, tapi kita kena suluh kita, kena pukul supaya pukul gambar. Nampak tu nampak orang kafir, tapi cuba kita gambar katanya kalau sekiranya sifat orang kafir itu duduk pada diri kita. Tabiat hak tak baik pada orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang apa, tera duduk di kita lagu mana? Barulah kita gambar ayat Quran yang Allah Taala royak so hubungnya dengan orang kafir, tergamarlah katanya kalau sekiranya kita jadi macam tu kita nak buat lagu mana? Gambar mudah-mudah. Supaya kita tengok orang mati hak ditanya dalam kubur tu, jangan gambar atau orang mati tu doloh mamak timuh makna gambar kita. Kita tengok pak, masya Allah hari ni orang tanya dia, satu hari aku pun jadi lagu ni lah juga. Barulah kita gambar, barulah kita sedar dalam hidup kita. Aku pagi tadi semayang mayat, aku pergi kubur tengok orang mati, orang tanya orang mati. Satu hari sikit lagi aku boleh jadi lagu tu. Cuba kita gambar lagu tu. Barulah Quran dia beri kesel gapa-gapa ajaran yang kita mengaji, kita dengar, ia kesel dalam hidup. Akhir sekali, Wa aktharuhumul kafirun. Tu herayat katanya, dan kebanyakan mereka pula ialah orang-orang yang kufur ingkar. Ini manusia seluruh dunia ni, bukan orang kafir Mekah saja dak. Walaupun ambil hitam yang berlaku ketika Nabi kecek kepada orang kafir Mekah, orang yang kerah kepala, kerah pedah, kerah perut, tapi cuba kita gambar seluruh dunia dan setiap masa, setiap tempat sampai hari kiamat. Lagu ni lah manusia. Wa aktsaruhum. Tuhan ayat wa aktsaru, kebanyakan, maknanya double. Lebih banyak. Hak rakyat lagi. Wa kathirun. Kathirun maknanya banyak, ramanya manusia. Sebab tu nilai ni sikit lah. Minta masa boleh seminit dua. Tu hak rakyat di dalam Quran ni hubungnya dengan banyak sikit. Goliknya kita gambar katanya banyak ni adalah molek. Goliknya lagi tu. Lepas tu kita pun nak juga cam nuan mas. Tapi Tuhan yang rakyat di dalam Quran ni suan dengan benda hak gapo hak kita fikir. Hak pasal sikit. Sikit inilah jaya. Sikit yang berimeh, sikit yang bersyukur.
Siki yang peheh. Nah, tengok. Pas golongi orang nak masuk di dalam syurga pun, siki juga. Allah. Ini cuba kita gambar katanya. Jumlah siki ni adalah dinilai, dibicara oleh Allah Ta'ala di dalam Quran. Tapi jumlah yang sangat banyak, hak ramah, gapo, 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 banyak kan? Caperah belakang, pesaing. Tak ada, tak ada. Kecek mudah-mudah tak ada pedah. Ramah tu. Walaupun kita, kita nak gapa-gapa, nak banyak. Nah, sebab tu lah. Mari kita tok kelo kita tu, we know. Sikit dengan banyak. Bukan tu ciwat. Bukan katanya neraca, kelo, katanya benih, tak benih, haloh. Benih, bukan. Duduk di khunabhab. Yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, iaitunya manusia yang geligo, yang molek, yang peher, walaupun dia golongnya sikit. Inilah, insyaAllah, banyak-banyak perkara yang kita boleh daripada beberapa ayat ni, mudah-mudahan insyaAllah Allah Ta'ala we peher Quran kepada kita, boleh kita tambahkan lagi iman, taqwa dan dapat hidayah melalui Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.